3. Pertanyaannya apa nih? Bagaimana menurut Mas Didi dari acara ini? Ini menurut aku sih salah satu cara yang lebih menarik, bahwa apa yang program-program baru yang ada di perkembangan pengetahuan di internasional bisa untuk segera lebih cepat diadaptasi, diimplementasikan, diadopsi untuk kebijakan setempat. Jadi langsung ke klinisi, praktisi, langsung ke lapangan, ke pengelola program dan teman-teman komunitas, sehingga dapat dijadikan suatu akselerasi pengetahuan yang mungkin tidak semua orang yang ada datang ini sempat ke conference asalnya. Jadi ini salah satu strategi untuk lebih mempercepat, membumikan aplikasi-aplikasi apa, informasi apa yang bisa segera diterapkan untuk upaya pengendalian HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di Indonesia yang lebih cepat harusnya ya, lebih komprehensif gitu. Oke, terima kasih.